setiap masuk waktu sholat tayamumnya harus diulang walaupun tidak batal. Kalau wudhu, satu wudhu untuk 2-3 kali sholat boleh. Dia tidak sama dengan wudhu. Kalau wudhu, dia nak rata nian. Nyuci rai nak rata nian. Tapi kalau dia hanya tayamum, asal dia hanya ada debu, tertempek di rai, mana sampainya sudah. Tak ada pula nak. Mak kaya mengkamuk popo tu tak pula. Baik yang yang besarnya baik, yang yakinnya baik. Wa ayuzilan najasah. Ini bedanya. Bedanya wudhu dengan tayamum. Kalau dia hanya tayamum, sebelum dia tayamum, tidak boleh badan kita ni ada najis. Wa ayyazilan najasa, hendaklah dia menghilangkan najis terdahulu. Beda dengan wudhu. Contoh, kita mising atau kita kencing. Habis mising, langsung ambil wudhu, boleh tak? Kita mising. Itulah yang kutanya ni. Kita habis mising, langsung ambil wudhu, boleh tak? Ibu ngatur tidak boleh itu nyawab dengan kebiasaan atau nyawab dengan ilmu? Kebiasaan. Itu nyawab dengan kebiasaan, bukan nyawab dengan ilmu. Kalau nyawab dengan ilmu, mikir dulu. Ibu ingat ke pelajaran? Ada tak syarat ngebek wudhu itu harus ngilangkan najis? Beda dengan tayamum tadi. Ayyazilan najasa. Kalau nak tayamum mesti bersih ke diri dulu dari najis. Kalau dia hanya wudhu, tidak mesti bersih ke dulu dari najis. Jadi walaupun badan kita ada najis, kembali wudhu sah. Belum bercewok dah apa-apa. Cuman tidak baca solat. Karena syarat solat itu tidak boleh ada najis. Tapi bukan wudhu. Cuman kalau kita habis mising, langsung ambil wudhu, sah wudhu. Solat aja. Karena syarat solat itu mesti bersih dari hadas besar, hadas kecil, becewok dokin. Tapi kalau dia nyok, ini nak nerang ke nyok, Bu. Tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Cuman jangan ibu tidak tahu. Duduk perkaranya. Ya? Yeah? Sama dengan ngomong apa aku tadi? Nah, jadi kalau misalnya sudah mising, langsung ambil wudhu. Kan kita ada wudhu. Ibu masih ingat pembatal wudhu berapa? Itu kan? Lupa kan? 10 lah, banyaknya. Empat. Hilang akal, bersenggolan kulit lanang tino yang halal nikah, menyentuh kemaluan, keluar sesuatu dari dua jalan. Ini pembatal wudhu. Jadi kalau ibu tadi sudah mising, mbek wudhu, nak semayang tak baca? Becewok dokin, ya becewok. Tapi waktu becewok supaya tidak batal, maki sagung tangan. Nerang kenyo, Bu.
Jadi kali ibu maki sagung tangan, tidak batal wudu. Tidak, dah perlu baik wudu lagi. Wudu tidak batal. Langsung solat. Ini negang kenyo. Tidak mungkin terjadi. Wong tak kate gawe, ngawe kenyo ini. Wong kurang gawe. Cak katik bukaan. Sama dengan kita ibu, maaf ngomong. Ngapo kita mising mesti nak becewok? Ngapo? Karena kita nak semayang. Kalau kita nak semayang, dah sabar becewok. Ke pasar, ke kantor, kondangan wong kan tidak nanyo. Ini taruhlah yang mising tidak mampu. Nah, maka itu ibu, ngapo kita mising mesti nak becewok, kencing nak becewok, karena kita nak semayang. Jadi kalau ada kampung keluarga kita yang tidak semayang, besik ke? Tidak usah becik. Karena di mereka tidak butuh. Mereka tidak penting juga. Mereka tidak ada perlu juga. Ya? Wa ayyazilan najasa. Syarat tayamum harus membersihkan dulu najis di badannya. Tidak boleh di badan itu ada najis. Baik najis apapun juga tidak boleh ada di badannya. Wa ayyajtahida al-qiblata al-qiblati qablahu. Mesti dianya menemukan kiblat. Jadi sebelum dia nyembek tayamum, dia sudah tahu ke mana arah kiblatnya. Wa ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti. Ini bedanya tayamum dengan wudu. Kalau wudu, ngembek wudu, kapan baik jadi? Kita nak semayang asar, ngembek wudu main hari boleh? Semayang maghrib, wudu yang asar ni jadi? Semayang isya, ngembek wudu yang zuhur tadi jadi? Biarpun dimasukkan waktu-waktu setelahnya, tidak membatalkan wudhu tersebut. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, ibu, setiap masuk waktu sholat, mesti diulang tayamumnya. Setiap masuk waktu sholat, tayamumnya harus diulang. Walaupun tidak batal. Kalau wudhu, satu wudhu untuk 2-3 kali sholat boleh. Ana waktu belum sakit tadi, pergi ngajar asal. Sampai sholat isya. Wudhu. Waktu lagi belum sakit tadi, mbak asal, wudhu ngajar sudah asal, sampai isya. Jadi satu wudhu, untuk 3 solat baca. Imam Malik ngembek wudhu solat isya. Imam Malik solat subuh wudhunya wudhu isya. Imam Malik. Imam Malik solat subuh wudhunya wudhu isya. Karena beliau solat isyanya pucuk jam 12.
Langsung subuh tidak setiduan lagi. Boleh. Boleh. Ini ibu ngambil wudhu kan wudhu zuhur tadi. Diampet-ampet biar tidak kentut. Diganjel-ganjel, teganjel-ganjel. Sampai kasar. Namanya wudhu zuhur tadi dipakai asar. Kalau dia tayamum tidak boleh. Begitu masuk waktu sholat, mesti ngulang tayamum. Dan dia nyetayamum tidak boleh posisi sebelum waktu sholat. Jadi begitu waktu sholat, jadi posisi dia ngembek tayamum sudah masuk waktu sholat. Itu bedanya tayamum dengan wudhu. Wa ayyutim malikul li fardid. Satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat wajib. Boleh untuk beberapa sholat sunat. Jadi ibu sudah maghrib, sholat maghrib dengan tayamum, habis maghrib ba'diyah maghrib boleh, sholat hajat boleh, sholat taubat boleh, sholat tasbih boleh. Boleh kalau, tapi tidak boleh qada. Karena sholat qada, sholat wajib. Karena qada, wajib. Lain dari sholat wajib, satu kali tayamum untuk satu sholat wajib. Maka itu, wong pergi haji yang ngembek tayamum di pesawat tu banyak salah. Salahnya, karena mereka sholat di pesawat tu jamak. Baik jamak takdim maupun jamak takhir, tidak boleh dengan satu tayamum. Jadi dia niat sholat zuhur jamak takdim, waktu zuhur dia ngembek tayamum, kelar salam dua rakaat, tayamum dulu bawa asal. Tapi kebanyakan sekali tayamum. Padahal zuhur wajib, asalnya juga wajib. Itulah berangkat karena modal duit, bukan karena modal ilmu.